Alhamdulillah Pak Bos sudah pulang. Beliau beli ini. Ini adalah kantong mesin cuci ya. Yang dulu itu sobek. Siapa mai? Itu sama ini ya, sama dong sih. Alapote kue chi, lao alapote sui gu. Ini namanya kurma. Ah, 我吃过. Hampir jam 11. Saya belum mandi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku sama nenek di sini. Nah ini nenek lagi makan malam teman-teman. Mau tak tinggal ke Seven, saya mau kirim untuk kasih THR orang rumah ya, karena ini kan udah mau lebaran. Pastinya kan mereka ya untuk kebutuhan rumah lah ya. Nah ini saya mau ninggal nenek dulu sebentar karena beliau lagi makan malam, jadi mau tak tinggal dulu. Sekalian saya mau belanja teman-teman, karena beras, minyak, banyak yang habis lah, banyak kebutuhan dapur yang habis. Jadi saya mau sekalian belanja, mau kirim uang dulu ke Seven, lalu mau lanjut belanja. Nah ini nenek mau tak tinggal. Nah, wo xian zhu ji yo. Ni yi ge ren zai jia li, mei guan xi ma? Ke yi ma? Ke yi. Ke. Ah, zhe ge bai la. Lao shi guai hui lai. Hao. Oh, hao bang, na pia le. Minyak yang biasanya Bismillah.
Ma, pan ke ama. Buka apa? Buka. Cukup, saya cila. Masih berantakan, guys. Alhamdulillah Pak Bos sudah pulang. Beliau beli ini. Ini adalah kantong mesin cuci ya. Yang dulu itu sobek seperti ini. Lalu ini Pak Bos sudah beli baru. Yuk kita pasang dulu. Jane ya ora larang, guys. Mek 70 ente. Alhamdulillah cocok. 老师，挂麦，叫挂麦。这什么印尼什么东西？阿拉伯的贵气，阿拉伯的水果，这个叫kurma。啊，我吃过。 你有吃过吗？我去杜拜，吃过，对，那个一种枣子甜枣，哎，对对对对，很甜，很甜，对，很甜。可是我觉得很好吃，这个如果我们白天不能吃，晚上吃这个就很好吃，很甜，对对。我就发觉阿拉伯人喜欢吃很甜的东西，可以阿妈试试看。啊，有吃啊，这家有吃。阿妈还要不要吃？买阿拉伯的得了啦。 对。要吗？要不要？没加不？来。Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersamaku Trisnania. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman wis kirim gawe wong tuwa yo nggo jagan bodo. Ini sekarang jam 22.20, baru selesai pekerjaan semuanya. Alhamdulillah nenek udah bubuk dan tadi sudah langsung nyampe. Alhamdulillah saya lewat aplikasi yang biasanya saya pakai. Alhamdulillah masih terpercaya sampai sekarang. Masih suka menggunakan aplikasi tersebut, masih nyaman. Semoga saja kedepannya jangan ada lagi isu-isu yang kurang baik. Nah ini tadi si Mbok barusan telepon ya ngabari kalau alhamdulillah ini seneng lah, alhamdulillah duitnya sudah nyampe seperti itu. Ya wong tuwa iki asline ora ngarep-ngarep. Tapi yo emang sing iso diharapke ming anak. Dadi yo kudune kita yang inisiatif gitu ya. Apalagi mau lebaran seperti ini ya. Pasti jauh-jauh hari iki wong tuwa wis mikir, engko gawe tuku keperluan untuk lebaran. Tempatku tuh buka lawang gitu loh, open door. Jadi kan pasti harusnya menyediakan apa-apa gitu. Itu jauh-jauh hari ini ibuku ini gampang mikiran teman-teman. Orangnya itu tipe orang yang gampang mikir. Jadi daripada nanti selak mbokku mikir ya wis tak kirim kasih-kasih gitu. Saya itu meminimalisir supaya orang rumah itu enggak kepikiran apalagi tentang biaya gitu ya. Karena ya alhamdulillah saya itu diparingi, dipercaya sama sing kuwasa. Ya mungkin Gusti Allah ki ngasih rezekinya wong tuwa ki lewat saya gitu loh teman-teman. Dan saya sangat berterima kasih ini sama Pau ini karena dia sudah kuat. Dan semoga Gusti Allah selalu
memberikan saya kesehatan, mengizinkan saya untuk sukses lah, amin. Sukses dalam artian bisa meringankan beban orang tua sampai nanti, sampai orang tua itu umur orang tua, sampai nantilah pokoknya. Insya Allah selagi saya mampu dan selagi saya bisa, itu tidak akan saya lupakan, berbakti sama orang tua dan ya ikut andil dalam masalah ekonomi. Meskipun saya nanti, entah saya nanti berkeluarga lagi, semoga berbaktinya saya sama orang tua itu enggak berkurang. Dan semoga Gusti Allah selalu memberikan saya rezeki yang berkah barokah. Dan begitupun buat teman-teman yang ada di sana yang lagi nonton, semoga rezekinya lancar, berkah barokah, dilancarkan pekerjaannya sehingga bisa membantu perekonomian keluarga, bisa membantu orang tua, dan pastinya bisa untuk membiayai diri sendiri, minimal tidak nyadong karo wong tuwa ngono lho. Hampir jam 11, saya belum mandi. Pokoknya bersyukur, bismillah. Semoga saya dan teman-teman semuanya, termasuk orang yang pandai bersyukur. Terima kasih banyak ya. Semoga ada sisi baik yang bisa diambil di video saya. Karena saya berharapnya seperti itu. Ada minimal ada sisi positif yang bisa diambil lah di video saya ya. Sehingga bisa bermanfaat juga buat teman-teman gitu. Ya sudah teman-teman, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya puasanya. Semoga bisa cool sampai selesai bulan puasa nanti. Semangat, jangan lupa tersenyum. Dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.